Dalam upacara peringatan Hari Amal Bakti atau HAB ke-77 Kementerian Agama RI di Kota Jambi, dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana, bertempat di MTSN 2 Kota Jambi. Hari Bakti ke-77 Kementerian Agama RI di Kota Jambi diperingati dengan melaksanakan upacara bendera dan pemberian penghargaan tanda kehormatan kepada para pegawai di lingkup Kementerian Agama RI di Kota Jambi. Dalam kegiatan peringatan Hari Bakti ke-77 Kementerian Agama RI di Kota Jambi ini, Wakil Wali Kota Jambi bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Maulana juga menyampaikan agar semua elemen harus tetap selalu menjaga kerukunan umat beragama yang ada saat ini. Selain itu, Maulana juga mengutarakan bahwa sekolah yang ada di bawah Kementerian Agama di Kota Jambi sangat diminati oleh para peserta pendidikan. Saya berada di Universitas Kanawian Negeri 2 Kota Jambi dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun 2023. Didampingi langsung oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, seluruh unsur yang berada di bawah Kementerian Agama, saya bersama pemerintah Kota Jambi dan seluruh masyarakat Kota Jambi selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77. Saya hari ini diminta menjadi inspektur upacara dan membacakan amanat dari Bapak Kementerian Agama hari ini di Indonesia. Poin pentingnya adalah bagaimana supaya insan-insan Kementerian Agama terus upaya menjaga kerukunan umat beragama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di Kota Jambi. Saya secara pribadi dari pemerintah Kota Jambi sangat bersyukur dan berbahagia serta mengucapkan selamat penghargaan yang tinggi pada jajaran Kementerian Agama karena sinergitas yang sangat baik, terutama saat ini sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama begitu diminati oleh masyarakat. Bahkan sampai tidak cukup. Sandi, JEK TV, melaporkan.